Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 22. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 31 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan dan mengikuti semua cara hidup Daud bapa leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan dan mengikuti semua cara hidup Daud bapa leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Renungan hari ini berjudul Agen Pembaruan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian bunyi pepatah yang sering dipakai untuk menggambarkan betapa seorang anak akan mewarisi sifat orang tuanya. Namun pepatah ini tidak selamanya benar. Yosia misalnya, ia tidak mewarisi cara hidup ayah dan kakeknya, Amon dan Manasye. Sekalipun ayah dan kakeknya hidup menyimpang dari ketetapan Tuhan, Yosia tidak turut dalam kejahatan mereka. Yosia mengikuti teladan Raja Daud dalam menaati seluruh hukum Allah. Hal ini dibuktikan dalam tindakan Yosia membangun kembali rumah Tuhan. Begitu pula sikapnya saat kitab Taurat ditemukan dan dibacakan untuknya. Ia mengoyakkan pakaiannya dan mengutus orang untuk meminta petunjuk Tuhan. Yosia memusnahkan berhala-berhala dan menghapuskan semua pemanggil arwah, roh peramal, dan semua dewa kejijikan. Yosia juga menjalankan perayaan Paskah yang sebelumnya tidak pernah ada. Jika memandang usia, Yosia menyandang gelar raja saat masih belia, yakni 8 tahun. Namun ia mampu melakukan yang terbaik. Yosia memimpin Yehuda melakukan yang benar di mata Tuhan. Keterbukaan dan kerendah hatian Yosia pun berbuahkan anugerah besar. Allah menunda penghukuman bagi Yehuda. Dengan demikian, Yehuda berkesempatan bertobat menurut firman Allah. Yosia membuktikan bahwa ketaatan kepada Allah tidak tergantung oleh faktor usia dan lingkungan yang kondusif. Ini berarti, di tengah kondisi memprihatinkan pun, kita tetap dapat memainkan peran sebagai agen pembaruan. Bukankah Tuhan tidak tinggal diam menyaksikan perjuangan kita? Menerima hidup baru dari Allah menjadikan kita agen pembaruan bagi sesama.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.